Belajar matematika asik dan kreatif bersama Api. Oke, kali ini kita akan lihat limas ya. Limas itu kira-kira alasnya ini berupa datar, bidang datar gitu. Kemudian ada puncaknya ya. Kalau primas nggak ada puncaknya ya. Alas dan atapnya sama datarnya. Nah, sehingga volumenya juga tetap ada kaitannya luas alas gitu. Dikalikan tinggi. Cuman karena dia ada puncaknya meruncing gini, ini hanya kali sepertiga, gitu ya. Oke, contohnya, misalnya panjangnya adalah 8, ini, kayak piramid ini, kemudian lebarnya 6, dan sebutlah tingginya misalnya 10, gitu ya. Maka volumenya adalah sepertiga, kali luas alas kan panjang kali lebar ya, 8 kali 6, begitu, kali tingginya berapa? 10 ya, 10. Nah, sehingga kita bisa kalikan ya. 1/3 kali 8 kali 6 atau sini seperti 2 kali 8 ya. 2 kali 8 adalah 16 lalu dikalikan 10 sama dengan 160 satuan volume. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, volume limas yang 1/3 kali alas kali tinggi ini berlaku umum untuk semua limas termasuk kerucut. Nah, gambarnya seperti bisa kita lihat di sini. Ini juga bagian dari limas, limas istimewa, di mana alasnya ini berupa lingkaran, gitu ya. Alasnya berupa lingkaran, sehingga volumenya tetap 1/3 kali alas kali tinggi. Nah, kalau kita mau menghitung, misalnya kerucut ini, sebutlah jari-jarinya mau dipasang berapa nih? R-nya misalnya adalah 10, misal. Kemudian tingginya adalah sebut saja 12. Nah, berapa volumenya? Maka volume adalah 1/3 ya, karena ada puncaknya gitu ya. Kali alas, luas alas, kali tinggi. Nah, 1/3, luas alasnya kan pi R kuadrat ya. Oke, 1/3, pi-nya 3,14 dalam hal ini. Karena R-nya 10, nah dikuadratkan. Kali tingginya berapa? Tingginya 12 ya. 12. Oke, 12 secara dengan 1/3 ini tinggal 4. Gitu ya. Sehingga kita 3,14 kali 100 adalah 314 tinggal kali 4. Satuan luas. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Api. 1256 satuan luas. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Api.